jalan ke ini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Jalan Jenderal Sudirman ya. Ini posisi siang hari, suasana seperti ini. Tepatnya di depan Polsek Kudus, Polsek Kota Kudus. Ini di perempatan SMP 2 Kudus, kita akan menuju ke kanan aja. Nah, ini depan ini ada SMP 2 Kudus. Kita akan melewati jalan menor, teman-teman. Nah, ini kita ke kiri di belakang SMP 2 Kudus, ini namanya Jalan Menor. Ini berjejer-jejer. Nah, ada jajanan cilok banyak sekali, teman-teman. Batagor, cilok, siomay. Nah, kalau mau batagor langsung ke sini, siomay langsung ke sini aja, teman-teman. Dan ini juga jualan ini ya, buku dapur ini juga ya, belanjan lah tadi ya. Di sini ada yang murah-murah ya, rame sekali tadi ya, lumayan lah. Ini bakal belanjan, teman-teman. Nah, ini juga ada ini rame, teman-teman. Di sini ternyata di Jalan Menor. Nah, siang ini suasananya seperti ini yang teman-teman lihat. Oh iya, di sini ada ini, teman-teman, recommended warung atau bubur, penjual bubur kacang hijau ya. Ini enak sekali dan recommended. Nah, ini di pojokan ini ya, bubur kacang hijau ini buka ini. Nah, itu pojokan itu rame sekali, harganya 7.000. 7.000 sama kok full bak. Pakai anget atau pakai es itu enak sekali. Nah, ini lanjut. Ini masih di Jalan Menor ya. Kita ngikuti mobil putih Nissan Max. Oke, ini suasana. Jadi kalau kita ke kiri bisa tembus ke Pasar Kliwon. Jadi ini di sebelah selatan Pasar Kliwon. Nah, ini bisa kiri ke Pasar Kliwon, kalau ke kanan sampai di Melati di sebelah Makam Kembar atau sebelah SMA 1 Kudus. Ini toko buku Obet, teman-teman. Nah, ini toko buku Obet legendaris. Buku buku zaman dahulu masih jaya sampai sekarang, teman-teman. Oke, kita sampai di Melati Jalan Sokroaminoto. Adem sekali karena di sini kanan kiri banyak pohonnya besar besar sehingga tidak sampai kepanasan. Seperti ini, teman-teman, suasananya. Cokroaminoto. Di depan ada RS Aisyah ya. RS Aisyah ini kalau ke kiri bisa tembus ke Sarmi ya. Coba kita lewat sini aja ya. Nah, dari sebelah ini ya, ini RS Aisyah. Di sebelah kiri utaranya kita ke kiri, itu nanti bisa tembus ke Pecel Sarmi atau SD Birul Walidain. Oh, ini ada yang jalan. Ini memperingati hari kemerdekaan, beramai-ramai ngecat jalan, teman-teman. Suasana di Melati ini, teman-teman ya, ini gang berapa, gang 10 nih berarti. Thank you.
Oh, di sini ternyata ada perbaikan jalan, teman-teman, di depan itu ya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nah, ini teman-teman, di depan ini adalah Pecel Sarmi, sebelah kanan pojokan ini ya. Nah, ini pintu belakangnya, itu kelihatan Pecel Sarminya. Oke, terima kasih.